Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah Al-Munafiqun. Adakah Lestari Ahnan di Malaysia? Silakan Kak Lestari dimulai. Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Coba ya Pak Ustaz. Iya, monggo, mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'aka munafiquna qalu nashhadu innaka innalaka rasulullah. Ya. Idza a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah. Mau diulang balik apa terusin? Ulang balik lah. Ulang balik lah ya, silakan. Idza ja'aka munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah. Bagus. Idza ja'aka munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah. Kemudian wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Ya Allah, rasuluh ya Pak Ustaz. Rasuluh betul. Wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Diulang lagi ragu ya tadi. Yuk. Wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Ya, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Kemudian wallahu yashhadu innaka munafiqina lakazibun. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Allah menyaksikan seorang-orang munafik itu pendusta, pembohong. Boleh dicoba lagi, Kak? Wallah. Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Oh, ini ya, Ustaz. Yeah. Wallahu yashhadu. Yang ini. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Banyak kemajuan, alhamdulillah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kemudian ittakhadhu aymanuhum sunnatan Junatannya ditahan. Junatan ikhfa ya. Junatan. Ittakhadhu aymanuhum Junatan ditahan. Junatan fasad. Fasadu an sabilillah. Fasadu an sabilillah. Ya. Kemudian. Innahum sa'amakanu ya'lamun. Kanya panjang. Innahum.
sya'amma kanu ya'malun. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Lima tobi tiga-tiganya nih. Ma kanu. Harus adil, enggak boleh panjang sebelah. Ayo. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Iya. Ittakhadhu ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu asabilillah. Innahum sa innahum sa abakanu ya'malun. Kemudian zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim wa hum la yafqahun. Sudah bagus, cuman kayaknya napasnya agak tersendat-sendat. Bagi dua aja nih ya. Ya Allah, kalau dibagi dua sampai mana? Bagi dua. Dalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim. Itu. Walaupun segini berarti juga. Tapi kalau enggak kuat bisa juga dalika bi annahum amanu thumma kafaru, bisa nanti ulang summa kafaru. Tapi kalau kuat sampai ala kulubihim lebih bagus, nanti tinggal ulang ala kulubihim fahum la yafqahun. Coba ya sekuatnya, yuk sampai mana kakak coba dulu ya Pak Ustaz. Boleh kalau semuanya juga semua bisa, enggak masalah ya itu. Zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Ya. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim. Gak kuat saya juga napasnya kalau rendah. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Kemudian wa idza ra'aitahum ta'jibuka ajsamuhum. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Diulang lagi Kak. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Ya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kemudian Wa iyaqulu tasma likaulihim. Iya. Terus wa iyaqulu tasma likaulihim. Bagus, itu tanda waqaf al-waqfa aula. Dihentikan lebih utama, dihenti di situ boleh. Kemudian
Ka'annahum kusubum musannadah. Ka'annahum khusyubum musannadah. Shinnya keluarin. Khusyubum. Khusyubum musannadah. Khusyubum. Khusyubum. Ya. Khusyubum. 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 Bukan khusyubum. 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 Iya. Iya. Khusyubum musannadah. Gitu, Pak. Iya. Ka'annahum khusyubum musannadah. Kemudian. Ya sabuna kulla sayhatin alaihim. Ya sabuna kulla sayhatin alaihim. Bagus, kemudian. Humul aduwu fahzarhum. Humul aduwu fahzarhum. Humul aduwu fahzarhum. Kemudian. Qatalahumullahu anna yu'fakun. Ya. Qatalahumullah. Qatalahumullahu anna yu'fakun. Coba lagi, Kak. Qatalahumullah. Qatalahumullahu anna yu'fakun. Anna. Ayo lagi. Panjang-panjang. Panjang. Qatalahumullahu anna yu'fakun. Qatalahumullahu anna yu'fakun. Bagus. Kemudian ini. Berikutnya, Kak Wida. Wa idza qila lahum ya Allah. Wa idza qila lahum ya Allah. Wa idza qila lahum ta'alu gitu, jangan lahumut. Kan mimnya mati, Kak. Wala waile. Ya. Ayo, mimnya mati, Kak. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir. Jangan dihentak. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum, gitu, Kak. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah. Yastaghfir rasulullah. Rasulullah lawa ru'usahum ra'aitahum yasudduna. Yasudduna wahum. Yasudduna wahum mustakbirun. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum. Ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah. Rasulullah lawau ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Coba diulang lagi, Kak, biar mantap. Dari mana, Pak? Dari wa idza qila. Baik. Wa idza qila lahum
Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah. Ah, bagus. Terus Rasulullah. Rasulullah lawa'u ra'u wa waste. Rasulullah lawau. Lawau. Lawau ru'usahum. Elaka. Tenang. Rasulullah lawau ra'usahum. Lawau. Lawau. Ru'usahum ya kak. Lawau ru'usahum. Lawau. Lawau. Lawau ya. Lawau gitu maksudnya. Ya lawau betul. Lawau ru'usahum ra'aitahum. Wanya ketinggalan. Wa ra'aitahum. Wa ra'aitahum yasudduna wa hum mus takbirun hamas mustakbirun ika mustakbirun ya mustakbirun kemudian wasawaun enggak ada wa-nya kakak mana ada wa-nya sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum ya sawa sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum kemudian layya Firallahu lahum. Layaghfirallahu lahum. Kemudian. Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Kemudian humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man idza rasulillah. Bukan alaman. Nih lah, ulang lagi. Ala bukan alaman. Ala man. Ala man inda. Ulang lagi. Humul ladzi. Ya lagi kak. Humul ladina yakuluna. Humul ladina yakulu. Ditekan tepinya. Ya. Humul ladina yakuluna la tumfiku ala man inza rasulillah. Iya. Rasulillahi hatta yanfadhu. Humul ladhina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillah. Ala man inda rasulillahi hatta ta yang fadu kemudian walillahi khaza khaza ya Allah khaza khaza inus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahu bagus walillahi Walillahi khazainus samawati wal ard wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun kemudian ya
Kulunair rojak Lah ir, lahnya ketinggalan. Yang kuluna lair itu ya. Lair ya Ustaz, ya Allah. Lair ketinggalan. Ya kuluna lair ya rojakna. Ya kuluna lair rojakna ilal madin ilal madinah ya Allah. Ilal Ilal Madinah. ma Wah, sampai situ dulu. Yaquluna la irja'na ilal Madinah. Sampai situ boleh. Nanti ulang dari ilal Ya Madinah. yaquluna la ya Allah. Ya Yaquluna la ir. yaquluna la irja'na ilal madi Ilal, jangan ilal, ilal. Kalau ilal kecuali ilal kepada ke Madinah. Ilal, ilal jangan ilal, ya. ilal ilal madin gitu Pak Ustaz. Iya. Madinah Ilal Madinah. Yang oh ku, ilal ya. Yang kuluna la irroja' na ilal Madinah. Ya. Sampai situ nanti ulang dari Ilal Madinah. dari sini, dari mana Pak Ustaz? Ilal Ilal dari sekarang Madinah nih. nanti. Boleh dari Ilal Ilal Madinah. ilal madinati la yukhrijunna La yukhrijannal a'azzu minhal adal. Agak susah ini, Kak. Gitu kan. la yukhrijunna a'azzul minhal azal. Iya. Yaquluna la irja'na ilal Madinah. Ilal Madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Di situ Kak, ulang lagi Kak. Jadi ilal Madinahnya Gimana Kak. Kak? Oh iya. Ilal Madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Agak susah sedikit. Ayo Kak. Oh. Coba lagi. Ilal, ilal ya Pak Ustaz, dari ilal. Ya boleh. Ilal Madinah. Ilal, ilal Madinati la yukhrijannal a'azzu minhal azal. A'azzu min. A'azum ya Allah. A'azum minal azal itu apa? Ya. Minhal ya. Oh. Minhal, ya. A'azum minhal azal. Ya, diulang lagi. Jangan salah. Dari Ilal Madinati la yukhrijannal a'azzu min hal adal min hal adal. Agak susah Kak. Ayo ulang lagi. ilal madinati la yukhrijanna a'azzu minnal Jangan minhal. minhal azal. Ah gitu. Ilal Madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Jadi kakak ulang-ulang. Terus walillah. Walillahil izzat izzatu Izzatu. izzatu wali rasulihi Walil. walil Walil mu'minin. Ulang lagi Kak, walil walillah. Walillah. dari mana Walillahil. walillah walillahil izzatu Izzatu. Ada tasdid. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Naikkan lagi.
Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Ya, walil mu'minin. Terus, walil mu'minin. Walil mu'minin walakin. Walil mu'minina. Nanya dibaca. Walil mu'minina walakinna munafikina la yuflamun. Bukan yuk. Laya. Ulang lagi. Walil mu'minin. Biar mantep. Walil mu'minina walakinnal. Walakinnal. Walakinnal munafikina la ya'lamun. Iya. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalikum wala wa bukan amwalikum amwalukum. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Iya, dzikrillah. Terus ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum adzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah karena harta-hartamu dan anak-anakmu sampai kamu melupakan untuk mengingat Allah, adzikrillah. Kalau itu kamu kerjakan, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khosirun. Kalau itu kamu kerjakan karena hartamu, karena anak-anakmu sampai bisa melupakan Allah, tidak mau sholat, tidak mau ibadah, tidak mau yang lain, berarti kamu berada dalam kerugian, orang-orang yang rugi. Rugi. Ah, iya, Masya Allah. Ya. Wa may yaf'al. Wa may yaf'al dzalika fa dzalika. Fa ulaika humul khasirun. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kemudian ini Pak Ustaz ya. Bacanya an atau ang? Ang atau tepat. Ang. Minimal ingat-ingat ya. Yang bunyi tetap apa adanya itu hitam. Hitam itu netral, gitu. Berarti idhar. Ingat-ingat tuh. Hitam idhar. Berarti dibaca apa adanya. Kalau yang coklat itu ditahan. Bisa ikhfa, bisa idgham biguna, bisa juga guna, banyak gitu. Ikhfa sapawi juga coklat. Ini ada coklatnya tuh. Wa'am ikhfa ya, dan mati ketemu fa. Gitu ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut ya. Ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani. Betul Pak. Panjangan, jangan kepanjangan. Wa anfiqu ya, jadikan harta-hartamu yang Allah telah rizkikan kepada kalian semua untuk dibagikan kembali, untuk diinfakkan, disedekahkan sesuai dengan prosedurnya. Jangan sampai mau mati, mau besok meninggal baru mau sedekah dan meninggal udah enggak ada kabar, udah enggak ada gunanya. Betul.
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم. Sampai situ dulu. Kepanjangan, susah. Saya juga nggak kuat. Nafas ya. Coba ya bagi 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 dua bagi tiga nggak apa-apa ya. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma rozakna. Wa anfiqu mimma rozaknakum. Wa anfiqu mimma rozaknakum min qabli ayatiya ahada tiya ahadakum. Jangan tiya. Langsung. Ya. Ahadakum. Tiya ahadakum. Sampai situ dulu boleh. Ayatiya ahadakum gitu Pak Ustaz. Halo. Halo, kemana kakak? Hilang. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakum. Ay, itu coklat tuh ya, yang warna-warna coklat ditahan. Itu idgham bignah. Ming yang warna coklat itu ikhfa. Cuman ada nanti yang eng, ada cuman gundah doang, dengung doang. Nah, coba lagi. Ya, Kak. Dari mana, Pak Ustaz? Wa anfiqu, biar mantap lagi. Tadi keputus. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahada tiya ahadakum. Ayya, jangan tia, tia mah nanti tetangga saya namanya tia. Ayya tia. Ayya tia ahadakum. Masya Allah ya, kalau tahu ayat ini benar-benar. Jadi jangan sampai berbuat baik apa-apa, ternyata meninggal, mati. Kalau sudah mati, meninggal. Berharap sedetik aja ditambah waktu, tak mungkin. Gitu ya. Ya Allah, saya janji. Fasaddaqu wa akum minas solihin. Saya janji, saya akan sedekah. Dan saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Tapi no, kata Allah. Wala yu'akhirullahu. Tidak bisa. Waktumu sudah habis sampai sini. Tinggal mempertanggungjawabkan kehidupanmu yang kekal di abadi sana. Sementara kita tak akan dan tak pernah akan kembali. Selamanya. Berarti kalau kita jadi orang jahat, na'udzubillah, di neraka dan di neraka selamanya. Tapi bagi orang yang beriman dalam dadanya memang tidak akan kekal dalam neraka. Tapi na'udzubillah, kita jangan berharap ke neraka walau sehari. Karena sehari di neraka, di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Karena kehidupan di sana kekal abadi. Baju kotor, jangan berharap bisa masuk ke lemari bersih. Kalau sebelum dicuci dan dicuci. Tergantung kotornya karena apa. Kotornya cuma karena keringat doang, apa karena oli, karena montir. Yang kotor udah banget-banget, kadang-kadang nggak bisa bersih lagi. Itulah gambaran. Kita dosa-dosa kita, mau ya Allah hanya menerima orang-orang yang berbuat baik dan mau mensucikan dirinya. Bukan berarti kita tidak pernah salah. Ya ada salah. Sesekali kita salah berbuat, salah segala bertobat kepada Allah. Gitu ya. Ayo, dari min qabli ya. Min qabli ayatiya. Yang ujung ini betul tak Pak Ustaz? Akhortani ya? Akhortani gitu. Ah, betul. Ini kan ya tatkala dia mau infak, mau sedekah, mau apa. Payakulu, dan dia di akhir dia bicara kepada Allah. Ya Allah, akhirkan ajalku. Berikan kesempatan sebentar aja. Saya janji mau sedekah, saya janji mau orang yang saleh. Tapi kata Allah, no, enggak bisa. Waktumu sudah habis. Kebayang ya, masya Allah.
Tapi banyak orang yang nggak sadar karena banyak banyak yang nggak ngaji, nggak tahu. Sekarang ngajinya dia handphone dan macam-macam kayak gitulah yang melupakan Allah. Sepertinya dia yakin dengan corona aja dia ketakutan sendiri. Betul sih, kita betul takut apapun. Tapi ingat, kalau Allah belum mentakdirkan di atas sana, belum mentakdirkan bahwa kita, kapan kita harus mati dan harus mati dengan Quran, belum tentu. Tak akan. Gitu. Jadi semuanya mentakdir ilahi. Tapi kita berharap, ya Allah, jangan. Jangan sampai kena itu. Coronanya. Ya. Wa min qabli ayya. Min. Dapat wau dari mana? Min qabli. Enggak ada wanya. Kebaikan segala dikasih. Kalau ngasih uang kemarin buat itu air pesantren, alhamdulillah. Buat beli kamera, alhamdulillah. Buat apa kebaikan. Tapi kalau wau jangan ditambahin, kakak. Min aja. Halo. Min qabli ya Allah. Min qabli ayyati ya ahadakum. Betul. Ahadakum. Ahadakumul mautu fayakula rabbi laula. Hanya pendek. Ahadakumul mautu fayakula rabbi laula akhartani. Ini kayaknya kakak harus agak-agak mutus-mutus dulu karena agak-agak itu nyamber-nyambernya. Jadi di sini mil qabli ayyati ya ahadakumul maut. Habis itu dulu. Ahadakumul maut fa yaqula rabb laula akhartani. Itu ulang lagi. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ayo bagi-bagi enggak apa-apa karena memang agak susah tingkat itunya bacaan. Oh, udah putus-putus boleh Pak. Putus dulu boleh. Nanti ulang lagi ya. Nah, ini dari mana? Min qabli jangan waming, ada wanya. Min qabli ya, silakan. Min qabli ayyati ya ahadakumul maut. Sampai situ dulu boleh. Maut. Ulang lagi dari ahadakumul sambil ulang-ulang ya. Ahadakumul maut fayakula rob laula akhartani. Nah gitu. Sekarang laula. Ya Allah, kalau boleh akhirkan, beri waktu sebentar saja. Saya janji mau sedekah. Saya janji mau jadi orang-orang yang soleh. Baik. Tapi itu omongan-omongan pendusta kan kayak gitu kan. Betul. Udah waktunya baru. Zai, kemana aja men sekarang selama ini? Ngabisin waktumu buat apa hura-hura? Gak ada waktu buat ngaji, buat sholat, buat ibadah, buat berbuat kebaikan. Ayo. Laula akhartani ila ajalin qarib. Laula akhartani ila ajalin. Jangan ila ajalin. Jangan ada tasdid. Datar, enggak ada polisi tidur. Ila ajalin qarib. Ila ajalin qarib. Ila ajalin qarib. Emang kalau dikasih kesempatan mau apa? Pak sedako. Wa akum minas, mau sedekah, mau berbuat kebaikan, mau jadi anak orang-orang yang saleh. Ini janji orang-orang kafir, tapi sama Allah enggak dikasih waktu. Ya, fa sadaqa. Fa sadaqa fa akum. Wa akun, bukan pa akun. Fa-nya pertama, iya. Allah. Fa sadaqa wa akum minas solihin. Bagus. Ini ada Kalestari Ahnan dari Malaysia. Ini banyak ada yang usia 65 tahun. Katanya
Pak mau nanya, umur saya sudah 65 tahun, tapi saya masih sangat membaca Quran belum bisa. Apakah saya dosa? Ya dosa kalau mau belajar. Apalagi kalau sholatnya salah, gak diterima ibadahnya. Makanya tidak ada kata terlambat, mau 50, 60, 70. Yuk mari. Dan saya lagi berbuat program-program, mudah-mudahan Mas bisa membantu. Walaupun yang programnya masih masih belum bagus. Nah, yang penting mau belajar dan ada gurunya. Karena kalau nggak ada gurunya, gurunya setan. Karena nggak ada yang ngebimbing ke dalam kebenaran. Ya. Betul, Ustaz. Itu tadi fa'as ada double ya. Fa'as sadaqa wa akum minas salihin. Kakak udah benar, tapi dibaca lagi biar mantap ya tadi. Jangan grogi, tadi udah benar lagi. Tenang. Wa asyadaka wa fa dulu. Fa. Fa asyadaka wa. Bukan. Grogi nih. Fa asyadaka fa asyadak double tasydid. Fa asyadaka wa asyadaka wa akum minas solihin. Ini saya mau masih tahu sama Mbak Warti, sama Jumiah, sama Bu Kamini, sama Bu Warsi, sama yang lain yang kadang-kadang frustasi untuk belajar. Nih, Kak Lestari ini bukan orang yang pintar dalam baca Quran. Pertama datang aja peliputan, saya masih ingat. Diulang, tapi kesabarannya beliau alhamdulillah. Dan dia punya keberanian. Dia bilang dalam hati, ini orang ikro aja belum tamat, sudah masuk. Tapi dalam hati, Masya Allah, keberaniannya hebat. Karena tapi memang, Pak Ustaz, sebelum saya kan orang-orang semua ikro, dari ikro aja kan. Sekali saya coba lah Pak Ustaz, surah-surah pendek kan, baru semua kan itu ikro. Makanya, ini saya mau bilang sama orang-orang, bahwa belajar itu, selama ada kesabaran, ada yang ngajarnya sabar, yang belajarnya sabar, insya Allah ketemu. Walaupun kesempurnaan tak ada, belum. Kita masih banyak salah-salah. Tapi Allahu Akbar, Masya Allah. Bila dibandingkan dengan Kak Lestari, jangankan 6 bulan yang lalu, wah jauh. Karena dengan saya ketemu belum 1 tahun, belum. Gitu ya. Alhamdulillah. Tahunya Mbak pun tak kenal yang mana satu. Makci Ramlah juga alhamdulillah sekarang sudah Masya Allah kalau baca Quran udah enak. Dulu kan ada ra gitu. Masya Allah. Betul. Apalagi dengan program yang baru nih Kak, yang terima kasih buat hamba-hamba Allah yang sudah membantu. Entah kameranya, entah mic-nya, entah semuanya. Alhamdulillah sekarang kan sudah ada suaranya, ada mulutnya. Dulu kita kan nggak belajar, nggak pakai mulut. Sekarang pakai mulut ada. Gitu. Canggih, alhamdulillah. Banyak. Sebetulnya dari dulu ada kan, dari dulu ada dari mulai Cigombong. Cuman rumah yang di Cigombong itu tidak memungkinkan, karena rumahnya kecil. Terus kalau lagi ngaji gini di belakang banyak yang lewat-lewat kan nggak enak. Ini kan udah ada kamar studio khusus. Ya kalau ini anak saya si Ridwan atau si Jija siapa di belakang jalan-jalan kan nggak enak gitu yang mengganggu. Sekarang udah ada ruangan khusus. Studio. Ya, ada studio ya Pak Ustaz ya. Studio dah ada. Alhamdulillah. Terima kasih pada Allah. Semoga sama Allah semuanya yang sudah membantu. Semoga Allah mengganti berlipat ganda. Karena saya ini bukan siapa-siapa. Saya bukan pegawai negeri. Saya bukan orang kaya. Saya biasa-biasa aja. Saya ada justru ada karena ada kalian. Tanpa kalian apalah arti saya ini gitu ya. Alhamdulillah. Pak Ustaz banyak ilmu. Enggak, cuman saya punya pengalaman sedikit-sedikit gitu, bikin ini gitu aja. Jadi ilmunya ilmu nekat juga awalnya. Nah, kalau belajar komputer ilmu nekat paling komputernya rusak. Tapi kalau belajar ngaji enggak pakai guru, waduh, nyungsep ke neraka naudzubillah. Yang panjang pendek-pendek dibaca panjang dan sebagainya naudzubillah. Tapi kalaupun kayak tadi saya ngajarin Mbak Warti, susah, saya bilang sabar Mbak. Enggak apa-apa karena sudah punya tiket surganya, karena wajib belajar itu tak ada perintah wajib pinter, enggak ada, hanya wajib belajar. Tapi bagi yang belajar insyaallah, cuman pinternya ada, cuman berapa lama tergantung kesabaran sabar, betul, dan segalanya.
Aduh. Lain lah kalau anak-anak dulu macam belajar memang oh, cepat. Lain. Betul. Anak saya si Jijia atau siapa cepat otaknya. Coba kalau anak-anak ini kan kalau kata belajar, dia pikiran dia terus tumpuan ke belajar terus kita kan banyak mikirin macam-macam. Betul, inilah itu semua dipikir. Tapi memang perlu sabar Kak ya, alhamdulillah. Betul, ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa ternyata dengan sabar Kak Lestari alhamdulillah walaupun tidak sempurna. Betul. Ya, sedikit lagi walai. Walai yu'akhirullahu nafsan idza jaa'a ajaluha. Hanya ketinggalan. Nih ya. Sedikit tenang ya. Walan tuh ingat ya, setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Ini kan huruf mati nih. Ketemu huruf bertasdid tuh. Atau huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Jadi walai betul tadi bacanya. Walai. Walayu akhirallahu nafsan. Sannya ini kan hitam. Kakak jangan san. Ragu. Nafsan itu idhar. Jadi yang warna hitam itu netral. Dibaca apa adanya. Nafsan. Nafsan. Idha ja'a. Hanya ada dua. Tadi kakak cuma satu. Idha ja'a ajaluha. Andikan Allah mengakhirkan napasnya. Akhir kehidupan tak ada yang bisa menambah atau mengurangi. Walayu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya, silakan. Ulang lagi. Walayu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya, sannya jangan ditahan. Walayu akhirallahu nafsan idha. Nafsan idha. Jangan ditahan. Idhar. Idhar itu dibaca jelas. Dibaca apa adanya. Jangan ditahan. Ayo. Nafsan idha. Nafsan itu. Idha. Segera. Idha. Nafsan idha ja'a ajaluha. Hanya pendek. Idha ja'a ajaluha. Cepat. Nafsan idza jaa ajaluha. Idza jaa-nya ada alis panjang tuh. Idza jaa ajaluha. Idza jaa ajaluha. Iya. Walai yu'akhirallahu nafsan san idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima naf'alu. Detiknya dua. Bima ta'malun. Wallahu khabirum bima ta'malu. Tak kesini kain. Ta'malu. Tak kira sama. Wallahu bi. Wallahu khabirum. Jangan ragu-ragu. Grogi. Wallahu khabirum bima ta'malu. Wallahu khabirum bima ta'malun. Walai yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ada banyak kemajuan Kak, alhamdulillah ya. Terus jangan pernah putus asa terus. Terus surat. Dan kenapa dari bawah dulu? Karena ini bagus pelajarannya. Kalau dari Al-Baqarah dulu, Al-Baqarah itu panjang-panjang. Tasjidnya jarang, enggak seribet ini.
ini kan susah-susah terkait tadi. Wa asadaka wa akum minasari. Itu tadi saya ngajarin Mbak Wati jam pertama tadi. Di tasjidnya agak susah-susah. Kalau enggak ada tasjid dia udah lancar. Ada tasjid pasti ngebleng gitu ya. Saya bilang sabar, sabar. Saya tadi kasih sabar. Bagaimana tuh lihat Kalestari? Saya bilang berjuang untuk pandai itu, masya Allah. Betul. Terima kasih Kalestari sudah belajar malam ini. Semoga Allah berikan topik dan hidayah untuk kita semuanya dan memberikan sesuatu yang terbaik untuk diri kita dan keluarga kita, untuk semua, untuk sahabat-sahabat kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.